Ya ini tapi mengenai ke bawah jambatan, adakah kawasan ini ada banyak ikan? Mari kita sama-sama memancing ya. Lama apa yang kita dapat ni? Rupanya kayu. Kita mendapat ikan kayu lah ya. Buat sup sedap ni. Perasaan anda mendapat ikan terlepas? Oh lama. Ya, dengan hampa sekali ikan terlepas. Adakah saya ambil dapat ikan yang besar? Alamak, kenapa ikan ni berwarna hijau? Oh, rupanya sebuah sampah ya. Ikan sampah. Alamak, kata-kata, adakah ikan yang besar? Ikan keli, ikan kaloi? Oh, tidak. Ya, mula kita bubuh umpan cacing tanah ya. RM10 satu bekas. Kita lihat di kawasan ini ayam berderu pantai yang indah ini. Oh, nampaknya bot baru lalu tadi ya. Oh, habis ikan lari lagi. Adakah ambil ikan? Oh, alamak, ikan susu. Ikan yang teramat paling besar sekali ya. Oh, gede-gede di situ. Ya, mari kita lihat dengan lebih dekat. Oh, ikan apakah ini? Oh, jadilah hasil yang pertama kita mendapat ikan ya. Dengan umpan cacing. Kita lihat itu seekor ikan gede-gede di situ. Cuba melepaskan diri. Mangsa pertama. Oh, akhirnya mendapat ikan yang sebesar kecil dari tapak tangan dia. Mari kita lihat dengan lebih dekat. Oh, suasana memancing dengan bot yang lalu habis lari ikan. Melihat bot lalu di sini, kita lihat suasana di bawah jambatan di situ ya. Oh, akhirnya mendapat seekor ketam. Encik krab ya, adakah boleh makan? Oh, tak boleh. Ini ketam batu. Ketam batu tak boleh makan ya. Sebab dia dua alam lah. Akhirnya dapat ikan besar. Ikan air, ikan susu, ikan susu. Lihat betapa betulnya mendapat ikan yang besar ini. Ya, kita akan buat gulai ya. Sudah cukup untuk buat gulai esok. Kira-kira berikan yang dapat hasil tekapan petang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sedapnya kalau buat gulai. Jom.